Halo guys, welcome back with Tintin Channel. PBSI memutuskan untuk memundurkan jadwal pelaksanaan Mola TV PBSI Thomas dan Uber Cup Simulation 2020. Pertandingan simulasi Piala Uber yang rencananya dimainkan pada tanggal 8-10 September mundur menjadi tanggal 9-11 September 2020. Keputusan ini diambil PBSI terkait proses tes COVID-19 sebagai salah satu prosedur kesehatan rutin yang dilakukan di lingkungan pelatnas. Jika sebelumnya PBSI telah melakukan 4 kali rapid test, kali ini para atlet menjalani swab test yang hasilnya lebih akurat. Swab test telah dilakukan pada Jumat tanggal 4 September, dan ada swab test selanjutnya yang dilangsungkan pagi ini, Senin tanggal 7 September. Kami masih harus menunggu hasil swab test karena pemeriksaannya ada yang baru bisa dilaksanakan pada hari Senin. Jadi, untuk memastikan bahwa yang bertanding dalam kondisi bebas COVID-19, maka kami butuh waktu 1 hari lagi dan harus menunda simulasi Piala Uber. Penjelasan dari Ahmad Budiharto, Sekretaris Jenderal PP PBSI. Hasil swab test baru akan keluar 1 hari setelahnya. Mereka yang baru tes pagi ini masih harus menunggu hasil tes hingga Selasa pagi tanggal 8 September. Sehingga simulasi Piala Uber tidak mungkin dijalankan dengan jadwal semula. Simulasi Piala Uber tetap akan dimainkan 2 sesi dalam sehari. Sesi pagi dimainkan pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat dan sesi sore pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsungnya akan disiarkan di Mola TV pada tanggal 9-11 September 2020.